banget lagi. Au! Ih! Keluar gak? Ya ampun, sakit banget lagi. Keluar. Ya, sorry. Sorry, Mbak. Kamu tuh gak bisa nyetir apa? Oke, sorry. Kamera belakang saya mati soalnya. Gak kelihatan. Gak apa-apa. Mbaknya gak apa-apa. Aman. Masih nanya gak apa-apa. Udah jelas-jelas aku ketabrak. Lampu sen saya udah nyala. Harusnya bisa dilihat kan? Ya aku gak tahu kalau ini mobil hidup. Gak ada suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain, Ge? Aku mau keluar. Ada job. Ya iyalah, kalau udah kayak gini ngapain? Dangdutan. Ya udah, aku temenin. Alah, enggak. Kenapa sih? Aku anterin deh, yuk. Enggak usah. Vi. Udah, aku ada kameramen kok, enggak butuh kamu. Aku juga bisa nyetir sendiri. Mending aku anterin aja, takut ada apa-apa di jalan, ya? Halo, Zen. Kok aku WA gak dibales sih? Kan aku bilang, hari ini jam 9. Ya elah, Zen. Kamu kalau sakit itu bilang dari semalam. Jangan dadakan kayak gini. Kalau kayak gini aku mau cari kameramen kemana? Emang aku mau bikin kontennya sendiri gitu? Pegang kamera emang bisa? Ya aku bukannya jahat ya sama kamu, tapi paling nggak disiplin dong, Zen. Bilang dulu kalau emang kamu sakit, paling nggak aku persiapan dulu. Udah tau aku nggak ada sopir. Yaudah istirahat. Nanti aku transfer ya buat kamu beli obat. Udah, nggak apa-apa. Ya. Ampun, udah tahu juga. Sejam mau cari kemana coba? Apa ya? Kenapa? Masa gege sih? Ya udah. Sama aku gratis kok. Kamu bisa pegang kamera enggak? Bisa lah, apalagi cuma kamera kayak gini. Ya udah, aku temenin ya, aku bawain semuanya. Ya kalau cuma pegang gampang, Ge. Masalahnya kamu bisa nggak caranya, pengambilan produknya gimana, yang ada ntar nggak jelas lagi. Ini kerjaan gede, bukan kerjaan kecil-kecilan. Bisa, Vi. Cuma kamera doang. Yaelah, aku dulu lulus SMA langsung megang kamera, jadi pro wedding gitu. Oh iya, kan aku di hotelnya Didan ya nanti. Enggak deh, kayaknya aku ada temen buat kamerain, kamu cukup nganterin aku aja, oke? Udah ngargain loh, aku mau dianterin, tapi kamu gak usah stay, kamu langsung pergi, oke? Ntar aku hubungin Didan dulu. Aduh, mana ya? Apaan sih kayak gitu? Apa sih? Ya beneran aku gak butuh. Ya dianter aja, kamu boleh pergi. Oke? Diangkat lagi. Kenapa? Dian, kamu sibuk gak? Enggak sih. Nah gitu dong. Aku kan sering nih pakai tempat kamu buat meeting, buat aku bikin produksi, foto, ya foto produksi maksudnya. Kameramen aku lagi sakit, kamu bantuin aku ambil produk ya? Siap, santai. Oke. Ya udah. Oke, aku bantuin. Aku diantar GG nih, tapi gak bawa dia masuk, biar dia sampai parkiran aja. Si cungkring itu lagi, selalu buntutin kamu. Iya, males. Yaudahlah, kasihan juga kan udah kadung nyampe rumah dia. Yaudah, tunggu ya. Oke, bye. Itu bukan parfum, GG. Kamu gak bisa baca. Sanitizer tangan kamu yang banyak nodanya. Pantes, bawa alkohol. Iya, bukan parfum. Ya udah bawain nih, barang-barangnya bawa. Yaudah.
Tunggu. Udah, ini sini gak usah. Aku dibantu teman kok. Gak usah, biar aku aja. Udah, Vi. Apa sih? Aku ada di dan di sini. Udah, mana kameranya? Udah, kamu balik aja sana ke mobil kamu. Gak disuruh ke sini. Vi, lagian aku gak pernah ke sini. Bagus banget tempatnya di sini. Emang bagus banget. Ya udah, sana balik. Kamu ambil mobil, keluar pakai pintu samping aja sana. Udah, gak usah dianterin. Aku bisa. Ada di dan. Yes. Banget lagi. Ah! Au! Keluar gak? Ya ampun, sakit banget lagi. Hah? Keluar. Yeah, sorry. Sorry, Mbak. Kamu tuh gak bisa nyetir apa? Oke, sorry. Kamera belakang saya mati soalnya. Gak kelihatan. Gak apa-apa. Mbaknya gak apa-apa. Aman. Masih nanya gak apa-apa. Udah jelas-jelas aku ketabrak. Lampu sen saya udah nyala, harusnya bisa dilihat kan? Ya aku nggak tahu kalau ini mobil hidup, nggak ada suaranya. Ya aku juga nggak kelihatan karena kamera saya mati. Oke, sudah. Tapi mbaknya nggak apa-apa kan? Udah, nyampe yang pegang. Sorry ya, sakit. Emang dengan minta maaf aja cukup? Terus aku harus ngapain? Harus guling-guling atau? Nggak mungkin kan? Ya udah, aku minta maaf aja. Malah kengesan lagi ketawa. Lagian kamu juga nggak sakit. Ya udah. Gimana kalau aku yang nyetir terus aku nabrak kamu gitu? Bisa nyetir. Oke, udah aku ada urusan. Oh, sopir. Kayak gini nih, SIM kamu nembak. Bisa nyetir nggak sih yang benar? Jangan ngerendahin orang. Aku nggak ngerendahin. Kamu tahu dari mana sopir? Masalahnya di sini kamu nggak bisa nyetir dengan benar. Aku bilangin ya sama majikan kamu biar kamu dipecat. Aku udah bilang tadi. Ada CCTV. Mbak, di sini parkiran. Harusnya Mbak juga lihat dong. Ada lampu sen saya udah nyala dua-duanya. Ya aku mana tahu. Mobil kamu hidup aja aku nggak tahu, nggak dengar, nggak ada suaranya. Ya udah, aku udah minta maaf, udah kan. Lagian Mbaknya nggak kenapa-kenapa, oke? Okay? Sudah? Oke. Okay. Minta maaf yang benar. Ya udah Mbak, cantik. Saya minta maaf. Mbak tamu di sini, silakan. Di sini kamarnya bagus-bagus. Iya emang, atau... aku tahu di sini bagus, nggak usah kamu kasih tahu. Atau... Lagian sopir kayak kamu juga nggak bakal paham sih masalah hotel di sini. Maksud aku, oke, sorry, nggak maksudnya. Kamu bilang apa tadi? Nunggu tamu. Ya aku emang mau ketemuan sama orang, tapi ya, maksud tuh. Kamu lain nih kayaknya. Kamu enggak, pikir ya, aku apaan? Ketemuan sama orang gitu kan maksudnya. Dan asal kamu tahu ya, hotel ini tuh bagus banget. Ya bagus banget. Dan gak sembarang orang bisa asal nginep di sini. Iya benar. Ya udah Mbak, hotelnya bagus, recommended untuk. Kamu tuh ngajakin aku berantem ya? Eh aku udah minta maaf dan aku juga ngomongnya udah halus banget. Yang ngajak berantem siapa? Kamu kayaknya. Kamu ngeci kayaknya dari tadi. Pakai acara cengengesan kayak gitu, kayak gak merasa bersalah. Padahal aku bener-bener kesakitan kamu tabrak. Aku kayak gini karena kamu juga, oke? Aku dari tadi udah ngomong baik-baik. Aku biasa aja. Aku udah ngomong baik-baik. Wajar dong aku marah kayak gini kalau ketabrak. Iya udah, aku udah minta maaf, oke? Sudah. Dan aku juga ngomongnya udah baik-baik. Terus kamu malah nyolot gitu. Terserah, gak penting banget. Udah pergi, aku harap kita gak ketemu lagi. Sama. Hai, udah selesai kamarnya. Aman, beres. Udah tinggal aku bawa aja ya. Iya. Yeah. Yaudah kamu bisa kan bantuin aku, kameramenku lagi sakit. Mana aku gak ada sopir lagi, gak ada asisten. Tenang. Apa sih yang gak buat kamu? Kan kita friend nih. Dan aku tuh ampun kesel banget. Apaan sih kamu tuh bad mood mulu kayaknya tiap hari. Gak tiap hari, barusan di parkiran aku ketabrak. Ketabrak? Iya. Terus kamu gak apa-apa? Ya rada sakit sih ini kena. Ketabrak mobil, truk atau apaan? Mobil, mau mundur di parkiran tuh. Waduh, kamu gak minta ganti rugi sama orang itu? Boro-boro minta ganti rugi, emosi duluan. Udah aku teramain abis-abisan tuh cowok. Lah gimana sih? Nyebelin banget. Terus dia gak tanggung jawab gitu sama kamu? Cuma bilang maaf. Nyebelin kan? Aduh,
malah aku dikira kamu lagi, oh kesini mau ini, mau nungguin tamu. Ya emang aku mau nungguin tamu kesini. Belin banget tau. Udah. Mitami aku ketemu sama cowok kayak gitu lagi. Sabar, sabar. Makanya aku pilih di sini adem. Tapi beneran kamu bisa bantuin kan? Bisa, bisa. Tenang. Dan jadi, aku juga... Siang ya. Ini aku gak ada kerjaan sih, aman. Aku minta bantuan. Bantuan apa? Cariin aku sopir. Asisten. Jadi ya asisten yang bisa nyopirin aku kemana-mana biar aku gak ribet kayak gini. Supir, asisten juga? Iya. Salah. Kamu cari supir sama asisten. Soalnya, harusnya kamu cari pacar, baru dia bisa jadi supir kamu, jadi asisten kamu. Emang segampang itu cari pacar? Kalau emang segampang itu, aku gak bakal ngejomblo lama banget kayak gini. Selama udah tau aku. Selama ini. Oh iya, cerewet kayak gini. Iya, cerewet gak masalah, namanya juga cewek, ya kan? Cuman, aku lihat kamu ya, kalau datang sini tuh, kamu gak pernah bawa pasangan kamu. Aduh Den, udah aku gak kepikiran buat cari pasangan, yang penting kerjaan aku lancar, cuannya ngalir. Mending aku bayar asisten daripada pacar, ya kalau sefrekuensi. Kalau dia gak suka sama kerjaan aku, yang ada dia protektifin aku gak boleh ini itu, tambah ribet kan? Kamu pikir gampang cari pacar? Ya gak gampang, tapi apa salahnya kamu coba cari? Masalahnya ya, temen cowok nih yang betah sama aku tuh cuma kamu, sama satu lagi, Gigi. Si cungkring itu. Dia tadi mau masuk, tapi gak aku bolehin, ribet banget tau. Dia sok-sokan kayak belaga jadi pacar aku aja. Dia tuh bantuin aku ada maunya. Alah, dia tuh modus doang sama kamu. Iya kan? Ada maunya. Tuh kan, kamu juga ngerasa kan? Dia emang kayak gitu anaknya nah, dari dulu. Nah, kalau aku seandainya tambah nerima bantuan dia gimana? Yang aduh. Ada, dia mikirnya lain kan, ngarep lebih kan, padahal aku gak ada apa-apa. Bentar lagi kamu kan take di kamar nih, kamar hotel. Terus kalau dia yang bantuin kamu, nggak nah, bisa bayangin nah, deh. Nggak bisa bayangin. Udah produknya udah aku bawa, nanti kamu videoin sebagus mungkin. Okay, karena kan ini kan skincare, aku juga butuh setting kamar mandinya sih. Yeah. Untuk apply produknya kayak gitu, terus ambil. Okay. Sedalam, oh kamu kan udah kerja di sini lama banget, kamu pasti tahu kan gimana cara pengambilan. Iya, iya. Bentar dulu, tapi aku dapat berapa persen nih? Ya, aku terakhirin kamu makan. Oke, okay, siap. Thank you, thank you. Ini kan hotel bagus banget. Kamu cerita, yang punya muda kan? Iya, yeah, yang punya emang muda. Kamu belum ketemu ya? Nggak tahu. Belum pernah kan? Belum pernah. Rekomen aku dong. Kali aja mau pakai jasa aku. Oke. Okay, ya. Tenang. Janji. Gampang masalah itu. Janji iya, ya? Iya, janji. Karena aku, ya ampun, aku tuh suka banget makanannya, kamarnya, pelayanannya di sini tuh semua keren banget. Jadi kalau iya. Aku nih promoin tempat ini itu bener real apa yang aku rasain, gak lebay yang bohongan karena dibayar gitu loh. Ya iyalah, di sini tuh hotel bintang 5, tau gak di sini. Hebat banget sih bos kamu, kayak apa dia? Gak nyebelin. Nyebelin enggak, dia tuh berwibawa, ganteng, cool. Ya terus... pasti bukan kayak sopir tadi yang ketemu aku di parkiran. Yaudah yuk. Udah oh, siap kan? Oh yang tadi. Ya beda jauh lah. Ya iya. Yaudah, yuk. Jadi asisten aku dulu hari ini ya. Thank you banget Didan, kalau gak ada kamu aduh pusing gak kebayang. Kalau seandainya GG yang harus bantuin aku capek deh. Yaudah yuk. Aku tuh sini aja ya. Masuk aja gak apa-apa. Lagian cuma ngambil kredit doang kan? Sekalian ngopi, capek dari tadi kerja. Emang rumah siapa sih? Ngopi-ngopi. Rumah teman aku. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Ayo. Tunggusin aja. Cuma bentar doang kan? Lagian bentar lagi kan gak ada kerjaan. Oke deh. Ayo. Daripada nunggu di luar. Cewek. Kenapa emang? Ya gak apa-apa, teman kamu cewek atau cowok? Cewek. Cantik loh. Boleh. Boleh. Betulan aku lagi jomblo. Dasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Edit. Sopir baru. Kok dia sih? Apaan sih? Enggak. Siapa supir? Ingat kan, kemarin pas aku ke hotel kamu ada cowok nyebelinnya dia.
Nih, di parkiran yang nyebelin nih. Temen kamu? Ya ampun, iya, Dad. Enggak, aku gak mau kalau dia yang jadi sopirnya. Kemarin aja ributnya kayak gitu, apalagi kalau dia jadi sopir aku yang ada berantem tiap hari, aku gak bisa bikin konten. Oh, dia cari sopir? Yalah, bentar-bentar aku bilang harusnya dulu deh. Emang iya dia nyari sopir. Maksudnya? Udah bilang aja sama sopir. Kerjain tuh cewek. Serius? Di hotel. Gak jelas banget. Iya enggak, dia pada di hotel sering banget. Terus kamu mau jadi supir gitu? Supirnya dia? Ya udah, kerjain aja. Udah bilang aja aku sopirnya. Yakinkan kalau aku tuh sopir profesional. Gak apa, santai aja lagi seminggu depan kita gak ada acara kan? Mau jadi supir? Nggak mau. Gimana sih? Siapa tahu aku bisa kepincut sama dia. Kita menjajakan dulu, men. Ya kan? Ya udah deh. Terserah kamu. Serius? Iya. Ntar aku bilang sama dia deh. Oke. Okay. Ternyata dulu ya. Ternyata Mbak ini bosnya. Sorry ya Mbak, kemarin di hotel. Sorry ya Mbak, kemarin di hotel. Kemarin kok nggak kayak gitu? Songong banget, ternyata emang sopir beneran. Enggak, aku bukan sopir. Mungkin dia kemarin lagi emosi, jadi banyak masalah. Kelihatan dari wajahnya, banyak masalah. Muka-mukanya tampang-tampang banyak masalah. Awas aja kalau sampai jadi sopir aku nggak bener ya. Biasa, pengangguran kayak gitu. Bingung cari kerjaan, ya kan? Kamu deket banget dan sama dia kayaknya percaya gitu. Terus kalau aku kenapa-napa, ini bukan cuma sopir doang kan? Kamu tahu bakal jadi asisten aku, bantuin aku soal kerjaan aku. Iya. Kerja apa? Kamu gak cerita, Den. Jadi kamu tuh bukan bakal cuma jadi sopir aja, tapi jadi asisten aku yang banyak bantuin aku. Pengambilan video nih, kalau kameramen aku juga gak ada, ya harus kamu. Bisa gak pegang kamera? Jangan salah. Pegang kamera bisa, enggak doang. Enggak, dia dulu ya, fotografer. Dia dulu supir cabe, kurang apa coba? Ih, supir cabe, awas aja ya bawa mobil gak benar. Justru supir cabe tuh udah makin handal dalam menyetir. Kamu yakin dia benar? Dan, gimana? Kamu dapat dari mana sih? Dijamin 100%. Bisa, kamera kan? Bisa. Tapi aku training dulu ya. Nah ya. 2 minggu. Awas aja kalau 2 minggu gak bener. 2 minggu. Ya aku sebenarnya sebulan ini tuh padet banget sampai akhir bulan. Makanya ya udahlah seadanya dulu. Tapi kalau dia gak bener, aku bakal pecat dia. Oke. Boleh. Kasih terbaik. Sebisanya sih. Kamu kenal di mana sama cowok kayak gini? Aku kenal dari. Kalau dia gak bener, kami aku salahin. Ya, kami aku protes. Siap. Aku lagi sibuk hari ini. Dan kamu pulang dulu ya, males. Besok jangan sampai telat, jam 7 udah harus di sini. Aku denger ya, aku nggak budak. Ya udah. Aku tuh asik sama orang yang tepat, sama Didan asik. Kalau sama kamu males. Oke. Jangan gitu dong. Dia kan bentar lagi kerja sama kamu. Terus kalau ribut terus. Habis kamu kayak gitu dan nggak bilang dulu konfirmasi, kayak bilang dulu kirim fotonya. Harusnya kan prosesnya kayak gitu. Bukan tiba-tiba kamu bawa ke rumah kayak gini. Kamu minta tolong Didan cariin sopir. Didan udah bawain nih. Malah dimarah-marah. Aku ngomong sama kamu ya, aku ngomongin sama Didan. Ya. Besok aja kalau mau ngobrol sama aku. Oke. Mungkin kalian jodoh ya. Yeah. Kan? Kemarin kalian ketemu secara enggak sengaja. Tengkar di situ terus dan, sekarang ketemu lagi jadi supir. Dan kamu ngece. Aku emang jomblo tapi pilih-pilih ya. Bukan masalah kamu sopir atau enggaknya, masalahnya dia nyebelin. Jangan salah sebenarnya. Masalahnya dia nyebelin. Iya. Aku gak masalah sih kalau dia mau sopir kayak tukang becak, tukang ojek, yang penting gak nyebelin. Masalahnya dia udah terlahir nyebelin, dari wajahnya juga kelihatan. Udah dia duluan yang mulai. Kamu ya? Ya udah. Yang sabar ya, jangan kayak gitu. Oh, kalau enggak teman kamu suruh pulang, kamu aku buatin kopi, Den. Gimana? Aku aja yang pulang. Dia enggak, ya udah pulang semua. Ya udah pulang semua. Ya udah. Pulang semua. Enggak ada kopi. Masih ada kerjaan soalnya. Enggak ada, belum beli. Kopi buatan aku enak, takutnya kamu betah. Tuh, betah ntar kamu. Yaudah, balik, cerah lagi. Yaudah, aku pinjam dulu ya. Makasih. Makasih. Ya.
Besok jangan lupa jam 7. Oke. Okay. Dan kamu kasih nomor aku ke dia. Siap. Okay. Assalamualaikum. Salam. Kok bisa dia sih? Gak apa-apa lah daripada Gigi. Keren banget. Seksi. Ih, jangan kurang ajar kayak gitu. Iya, aku kan memuji kebagusan tubuh kamu maksudnya. Iya, tapi yang dilihat loh. Sorry. Barang-barang udah masuk. Kamu mana? Kontra ya? Pacarnya. Pacar-pacar. Pacarnya? Ih, ngapain tanya sih, bukan. Iya. Dia temen aku. Kamu Gi. Kamu gak bilang aku sih? Kamu kok gak bilang sih mau kesini, aku ada kerjaan. Yaudah, aku anterin. Seperti kemarin. Kamu gak lihat ada ini. Nih. Jadi sekarang aku bakal selalu sama dia. Kamu gak perlu repot-repot lagi, nganterin aku. Salin. Suaminya. Sih. Sopirnya maksudnya. Hah? Sopir. Gue calonnya ya. Ya, sorry mas. Sopir, udah, sopir. Udah gak usah debat, gak jelas. Kamu sama aku anterin ya. Jangan sama dia. Udah, mending kamu di sini aja, kamu makan yang banyak. Serah kamu di sini. Ge, dia sopir aku. Yaudah, udah, aku gak usah repot-repot. Jangan mas, kalau aku gak nganterin dia, aku gak dibayar. Nah, itu dia. Aku udah bayar dia. Nah, tuh. Vi, aku udah mau jadi sopir kamu secara gratis. Masalahnya kamu... tuh aku tahu kamu ada maunya, Ge. Jadi mending aku bayar orang aja. Enggak, serius aku ikhlas sama kamu kok. Ya udah gitu kan. Aku belum dibayar kan. Nanti aku bayar. Iya. Cuma aku ya. Enggak. Dia cuma sopir. Udahlah. Dia juga stand aku so kemana-mana dia bakal sama aku. Nah tuh. Jadi aku nggak perlu bantuan kamu lagi. Kameramen juga. Lu nggak perlu aku sih. Iya. Aku ditunjuk dia kan. Ya, lu cuma sopir. Udah ya. udah nggak usah ribut, hal nggak jelas deh. Ya udah diam. Gue ngomong sama dia. Ya udah. Ya udah. Satu menit. Satu menit. Ya kan sama aja di situ ngapain? Sayang. Sayang. Biar aku nemenin kamu ya. Daripada sama dia. Bu Vivi, udah jam 11:30 ini. Oh iya, iya udah. Ya udah aku telat. Pikir. Serius. Masih mas ya? Biar aku aja ya, di sopir. Mana kuncinya? Ya, apaan sih kalian? Aku kerja. Ya, udah, pergi. Ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat. Ngapain? Udah tunggu. Lur, kok di depan? Biar lebih nyaman aja lah. Gak canggung kalau aku di belakang. Enggak apa-apa. Emang kenapa? Oh, enggak apa-apa. Yaudah, seat belakangnya aja dipakai. Maaf, sorry. Aku bisa sendiri. Oh iya. Oke, dah. Ya udah, yuk. Berangkat. Okay. Udah tau kan lokasinya? Di mana? Lupa ya? Ya ampun, kamu baca chat aku nggak sih? Dreamland. Dreamland Hotel. Dreamland? Iya, kenapa? Oh iya, oke. Okay. Dreamland. Kamu nggak baca ya? Lupa. Sorry. Yaelah, Ferry. Kamu tuh kerja yang bener dong. Kalau emang mau betah kerja bareng aku. Sorry. Oke, Dirmulan. Kayaknya kita lewat dulu saja ya. Ya, terserah deh. Yang penting mana yang cepat. Oke, oh ya. Beneran enggak apa-apa nih duduk di depan karena aku grogi banget nih kamu di depan. Emang kamu grogi kenapa? Iya, harusnya kan bos di belakang. Ya, enggak ada. Emang harus ya di belakang gitu. Seharusnya gitu. Ya aku kayak gini tuh mencoba deket sama kamu biar kerjanya nyaman. Deket? Ya ya, paham maksudnya. Iya, maksudnya soal kerjaan gitu. Biar nggak canggung. Terus feelnya kita benar-benar dapat ketika aku udah proses untuk bikin videonya, kamu paham apa mau aku. Okay. Kayak gitu. Tapi beneran kamu bisa kerja kayak gini? Bisa. Asisten, kameramen, nyupirin aku juga. Bisa, aman. Kamu tenang aja.
gajinya aku sesuaiin kok. Oke? Okay? Oke. Okay. Oh iya, kemarin yang kamu bilang aku sopir, iya benar. Ya. Jadi aku memang super freelance. Jadi mungkin menurut aku sih, aku kasih saran sama kamu, kamu harus punya cadangan selain aku. Takutnya nih. Emang kamu gak betah nih kerja sama aku? Bukan. Maksud aku kan tiba-tiba nih aku dipanggil sama bosku yang satunya, crash sama kamu, kedulan mereka kan. Oh. Gitu maksudnya. Iya ya. Seminggu ke depan aku pasti kasih jadwal aku, jadi kamu tahu jam kerja sama akunya jam berapa. Iya betul. Biar aku tahu juga jadwalnya ya kan. Ya. Oh iya. Kamu beneran sopir? Seperti yang kamu lihat. Ya enggak, kayak enggak pantas aja kamu jadi sopir. Kenapa? Pantasnya jadi artis, model, atau gimana gitu. Enggak mungkin kan? Ya kayaknya kamu bisa deh bantuin aku kalau aku ada job couple gitu. Job couple? Iya, produk yang dituntut aku harus berpasangan. Karena aku enggak ada pasangan dan kadang bingung aja cari pasangan. Aku agak minder aja sih kalau di depan kamera, enggak biasa. Dan aku juga enggak mau dilihat orang. Menjual kok aja kamu, tampilan kamu. Enggak, maksud aku emang enggak mau dilihat orang. Aku enggak suka. Oh, ya sorry, aku cuma nawarin aja sih kerjaan buat kamu. Tapi kalau misalkan cuma jadi kayak gini doang, aku bantu di balik layar kan. Ya, kamu enggak gengsi kerja kayak gini? Ngapain gengsi, cuma keren. Iya kan? Iya sih, iya. Karena kebanyakan cowok muda itu enggak mau lah kerja kayak gini ya. Iya, dan menurut aku kerja kayak gini ribet banget, apalagi khususnya ngadepin aku. Iya, kita lihat aja ke depan gimana. Aku tahu kamu orangnya cerai, maksudnya disiplin. Disiplin. Enggak, kamu tadi mau ngomong aku apa cerewet? Enggak, disiplin. Iya, kamu ngomong aku cerewet kan? Iya, seperti itulah. Tapi ya, kerjaan aku dituntut aku untuk cerewet kayak gitu. Yeah. Kalau aku nggak cerewet, gimana bisa ngejual produk? Ah, harus public speakingnya bagus gitu. Ya aku masih banyak belajar sih, nggak yang udah pinter banget, nggak, masih proses terus belajar. Seumur hidupku, mungkin aku tidak. Nah, masih nih anak cemburut mulu. Mana sih Ferry? Tar. Ngapain mikirin Ferry? Hah? Ya kan harusnya Ferry yang nemenin aku, bukan kamu, G. Ya udah kenapa? Kalian dulu aku. Ya masalahnya aku gak nyaman aja kalau kerja sama kamu. Gak nyamannya di mana? Hah? Kamu bisa diem gak? Bikin kepala aku tambah pusing rasanya. Terus ngomong gimana? Diem, bentar. Aku lagi transfer. Nanti kalau salah gimana? Cantik banget nih orang. Apa bedanya aku sama kayak Ferry? Ya beda lah. Gimana sih? Beda dari mana aku tanya? Ya Ferry tuh banyak bantu aku. Nggak cuma sekedar dia jadi sopir atau asisten. Ya udah aku bisa kayak Ferry. Gampang kan? Yaudah, mulai besok aku yang terkam. Masalahnya kamu gak bakal bisa kayak Ferry. Gak bisa itu dari mana? Kamu bilang bisa nyopir, nganterin, apa. Aku malah bisa lebih perhatian sama kamu, ngasih kasih sayang sama kamu, lengkap, bisa nyemangatin kamu. Jadi kamu kerja tuh enjoy. Kamu bisa diem gak, Ge? Ini proyek gede ya di sini, jangan bikin mood aku gak enak. Iya lagi. Fi, kamu tahu kan kalau aku suka sama kamu? Suka apaan? Suka lah. Masa kamu gak ada perasaan gitu sama aku? Kamu bisa diem gak? Kalau enggak tuh aku masukin oven biar kamu guling-guling juga kayak ayam. Fer, kamu tuh kemana sih? Bales bisa nggak sih chat aku? Tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, udah tahu. Kamu udah tahu kan jadwal aku sekarang kemana? Ya udah, kamu dipecat. Enggak.
Bener kan aku bilang? Dia aja gak bisa main. Udah stop, aku mau hubungi Didan. Diem. Udah tadi nunggu. Baru aja. Lihat proposalnya. Bisa dilihat sendiri. Sorry. Dari kemarin-kemarin aku ribet. Sama Vivi itu, dia padat banget loh jadwalnya. Serius. Makanya kamu tuh sok-sokan pengen jadi supirnya gimana? Coba padahal kamu sendiri ada kerjaan. Tapi aku gak enak. Udah kadung nyetujui kan? Udah kadung iyain dia kan? Terus pasti dia tuh lagi cariin kamu tuh. Matiin HP. Biarin. Besar. Ini proposalnya. Iya. Oke. Okay. Jadi kita diminta untuk sekalian jadi IO-nya juga kan? Iya. Tempatnya di sini kita jadi IO-nya kan? Iya. Oke, okay, ini pun besar. Aman-aman kalau misalkan kita nggak sukses. Iya, betul. Aku undang teman-teman tuh di resto aja. Biar sekalian nanti setelah ini langsung makan-makan gitu kan. Hmm, boleh. Okay. Siap-siap. Jadi anggarannya ini udah tertata ya sama bagian keuangannya? Udah tertata. Jadi di sini udah jelas semua. Bisa dilihat. 270 juta nih ya? Iya. Semuanya. Pesertanya sekitar 40 orang. Tapi dikit ya. Berarti ini sepertinya menu makanannya juga lebih bagus-bagus. Lebih mewah. Iya, lebih mewah kan. Oke, yang penting kan acaranya ntar. Aku pengen dekorasinya juga lebih elegan aja. Mas. Daripada biasanya. Karena ini budgetnya gede. Siap, bos. Bos-bos apaan sih? Udah aku percayain sama kamu, cuman aku harus kontrol gitu. Oke, bagus. Oh ya. Di luar kerjaan. Kenapa? Vivi ini makanya asik ternyata. Cerewet sih, cuman dia asik aja. Emang asik? Sebenarnya asik, cuman kalau baru kenal tuh nyebelin. Iya, bener. Cerewet. Kayaknya aku mulai suka deh sama dia. Iya enggak, maksudnya udah suka. Ya, aku sering bareng sama dia ngobrol. Tahu nggak? Dia nggak pernah mau duduk di belakang. Pasti duduk depan, bareng sama aku. Kita nggak kayak bos sama anak buah. Pokoknya kita enak aja. Iya gitu. Kita ngobrolnya asik banget. Kadang nyambung, dia juga kadang curhat juga. Itu buat aku. Ini nyaman banget sama dia. Gitu. Ya semoga aja awalnya temen, terus jadi teman hidup. Asik. Ya itu mah nggak tahu ya gimana kedepannya. Tapi yang pasti aku udah mulai suka sama dia. Tapi kamu baca gerak-gerik Vivi, dia suka juga sama kamu gitu. Aku nggak mau pede sih, nggak mau kepedean. Tapi ya, aku lihat sepertinya juga begitu. Tapi kayak sering ngasih perhatian sama kamu. Iya. Kadang dia benerin bajuku, kadang dia. Ya gimana ya? Aku temenan sama dia udah lama. Dia tuh nggak pernah seperhatian itu sama cowok. Tapi tahu nggak? Yang aku takutin, endingnya gimana? Dia nggak tahu aku sekarang siapa. Taunya dia aku udah sopir. Iya sih, pasti dia kaget. Ya itu. Aku takut ketika dia tahu aku siapa, takut marah gitu. Gimana menurut kamu? Gak mungkin sih, gak mungkin marah. Yang penting kamu jujur sama dia, daripada dia tahu sendiri, ya kan? Ya. Gak enak aja sih, karena aku bohong kan di sini. Salah juga aku sih. Ya awalnya pengen ngerjain sih, cuman ketika kita ngobrol bareng, wah aku lihat asik. Gak tega aja ngerjain dia. Gak masalah, baik dia. Itu kan salah satu cara untuk kamu deketin dia. Sebenarnya bukan mau deketin sih, awalnya tahu sendiri kan. Aku bilang, iya. Satu lagi yang bikin aku kagum. Dia cewek, tapi fake banget jadi orang. Maksudnya, dia nyari cuan sendiri, tanpa siapa-siapa. Iya kan? Betul. Itu yang aku salut dari dulu sama dia. Ya udah kalau gitu kita lihat plannya ya, sesuai nggak sama yang di sini. Siap. Ayo. Oke. Yang di mana? Kamu kok ada di sini? Aku telepon kamu, aku WA kamu, nggak kamu angkat. HP aku mati. Ada di mobil. Iya, aku ngantarkan bos aku. Bos apaan sih? Apa? Iya, bos. Bos kamu? Bukan. Yang lain ada di dalam lagi rapat meeting. Aku disuruh mau fotokopi. Udah aku sekilas baca tadi di situ, ada nama kamu. Oh iya. Gak mungkin kan, kontrak. Apa hubungannya sama sopir? Dan,
Jadi pemilik hotel ini? Oke. Kita duduk aja. Oke. Maksud kamu apa kayak gini? Mau mainin aku? Enggak, kita duduk aja. Oke, dan kita ngobrol berdua. Oke. Dan sorry ya, ntar ya. Oke. Kamu jangan marah ya. Aku gak bermaksud untuk bohongin kamu, tapi... Maksudnya apa? Kamu mau mainin aku, Fer? Buat apa? Terus ngapain kamu pura-pura jadi sopir padahal kamu pemilik hotel mewah ini? Mau kamu apa? Iya, sorry. Aku minta maaf. Awalnya aku pengen kerjain kamu aja. Ternyata kita jalanin ini semua, kamu ngerasa nyaman aja sama kamu. Fer, kalau aku gak ada sesuatu sama kamu, aku mungkin gak bakal kecewa ini ya sekarang. Aku gak bohong dalam hal lain, cuman hal ini aja karena aku memang pengen deket aja sama kamu. Itu alasan aku. Gak ada maksud untuk mainin kamu. Kita selesain kerja sama ini, setelah itu oke, kita selesai. Enggak gitu. Kita ngomong pribadi aja dulu. Kita selesain itu dulu, baru kita ngomong. Hal lagi, udah jelas kan di sini kamu bohongin aku? Iya. Aku enggak bohong dalam hal kejahatan kan. Aku baik di sini. Aku niatan baik untuk kenal lebih dekat sama kamu. Itu aja. Ya, kenapa kamu gak jujur dari awal? Aku pengen tahu kamu aja, lebih deket. Gak bisa secara langsung gitu. Kalau kamu tahu aku di sini, aku gak bakal. Terus kamu bakal nilai aku kalau aku sama kayak perempuan enggak, di luar sana yang mandang kamu cuma karena materi. Aku gak punya niatan kayak gitu. Kalau iya benar mungkin, tapi justru kalau aku tahu kamu pemilik hotel ini, buat ngedeketin kamu aja aku gak bakal mikir. Kamu gak berani, aku cukup sadar diri. Kamu siapa dan aku siapa? Aku gak melihat kasta. Aku gak melihat itu. Aku lihat kamu baik. Aku nyaman sama kamu. Aku menikmati. Selama ini aku gimana? Aku jadi sopir sama kamu. Aku pernah jahat sama kamu. Enggak. Iya kamu jahat. Udah nyuri hati aku, Fer. Dan kamu tadi bikin aku shock. Sorry. Aku ngomongin kamu seharian tapi gak kamu angkat. Gak kamu balas. Iya. Aku matiin karena memang aku ada kerjaan. Aku nggak tahu kalau kamu juga ada kerjaan di sini. Semua yang ngatur di sini Didan. Oh ya. Jangan hilang lagi. Enggak. Kamu masih di sini kok. Oh ya. Tahu kan? Gimana perasaanku sama kamu? Aku bisa nunjukin itu semua ketika aku masih supir sama kamu. Jangan marah ya. Marah sih. Kesel banget. Yaudah, sekarang udah tahu. Maksud aku pengen ngasih tahu tapi di waktu yang tepat. Cuman udah kadung kayak gini. Tepat banget sih, hampir bikin jantung aku copot. Kamu ngilang, tiba-tiba kamu ada di hadapan aku dengan tampilan yang kayak gini. Pacar kamu. Hah? Iya, kenapa? Oh iya, Ge. Kamu kan sopir ya? Kenapa? Gak kerja? Enggak ninggal kerjaan kamu? Kamu masih untung. Ya udah stop. Ini lagi, kenapa sih pegangan tangan? Ya kenapa aku mau pegang tangan pacar aku? Pacar? Iya, kita jadian. Enggak mungkin. Udah. Kamu gak usah gitunya juga sih. Kalau emang kamu gak suka, tapi gak usah settingan kayak gini dong. Gak settingan gimana? Settingan kayak gimana? Ya emang pacar aku. Ini kan alasan kamu boleh tinggal aku, kayak gini caranya. Ya udah kamu tinggal aja ya, aku udah ada yang nemenin. Mas udah tahu kan kita pacaran? Mungkin kamu tuh sopir. Siapa? Ya udah, Vivi mau ke sopir kok. Kamu mau sama seorang sopir? Gak peduli. Vivi sopir sih. Ayo turun. Ngapain kamu sih? Tunggu mereka aja. Kamu di sini, Mbak? Kamu kerja di sini kan? Kamu lupa, Pak. Gimana sih? Iya sih. Aku mau kok sama dia walaupun dia sopir, kata Didan. Lu kamu tahu, dia tuh bukan supir, tapi dia founder hotel and resto di sini.
Boy. Apa? Lo tau suka bercanda orangnya. Kamera aku nanti rusak. Udah sana pulang. Kali ini aku gak bercanda. Apa yang ngomongin mereka? Pergi. Aku udah jadian sama dia. Iya, kamu gak pantas sama pacaran. Dia. Udah. Urungin aja tuh. Hati kamu udah dalam untuk Vivi. Baik ya. Thank you ya udah dianterin. Pergi. Kembalikan rumahmu. Hati-hati, kos gila lo. Gak boleh kayak gitu, Ki. Harus gua. Ikhlas. Bukan gak ngebutin lo, tapi lo emang gak pantas sama Vivi. Den. Sorry. Ih, nyebelin banget punya teman kayak kamu. Apaan sih? Enggak. Itu semua. Kamu kan? Itu semua ide aku. Didan enggak salah apa-apa. Aku enggak ikut campur ya. Yang punya niat menjadi supir tuh dia dari awal. Kamu sih. Kemarin aku di rumah langsung ditodong jadi supir. Ya kan kalian juga enggak bilang. Iya, sorry. Yaudah, yuk kita kerjain proyeknya dan aku mau foundernya sendiri yang bantuin aku. Kamu ingat gak bilang punya pacar itu yang sefrekuensi biar bisa bantuin? Yuk! Oke. Okay. Udah, barang-barangnya aku aja semua yang bawa. Oke. Okay. Yaudah yuk sayang.